Jadi gini, dengerin, penting banget nih, ya, baik-baik dengerinnya. Swiss beatbox itu lama-lama kayak anjing, ya. Orang-orang di Swiss beatbox itu anjing-anjing semua. Bolzi waktu itu kita bless, nggak bilang makasih, ya. Terus habis itu siapa tuh waktu itu? Sid FX minta bikinin event, cuma nanti dikasih tanda tangan sama di follow back kan anjing. Terus habis itu banyak yang kita repost nggak pernah bilang thank you. Gue kemarin udah suruh admin ngapusin semua post yang berhubungan dengan Swiss Beatbox. Mulai detik ini Swiss Beatbox ya, dan beatbox luar itu semuanya, Swiss Beatbox, Beatbox Battle TV adalah kompetitor kita. Kecuali yang cewek-cewek, oke? Jadi nggak boleh di repost, nggak boleh diramein, nggak boleh diapa-apain. Udah, itu mereka semua musuh kita. Ingat, Swiss Beatbox adalah musuh kita. Oke? Jadi yang akan kita lakukan gini, guys. Gue akuin Swiss Beatbox itu konsepnya bagus-bagus, tapi mereka nggak laku. Sama Jakarta Beatbox, sama Beatbox Indonesia lebih laku kita. Oke? Mereka itu di repost sama kita, harusnya berterima kasih. Tapi ini nggak, mereka nyolot anjing. Merasa mereka yang lebih hebat dari kita. Enggak, kita ini yang lebih hebat dari mereka. Jadi yang akan kita lakukan adalah biar mereka kesel, ya, gini. Setiap mereka nge-post, ada Shoh dari Jepang, ada Alem, ada BR, ada Ripswan, ada Alexinho, semuanya kalian follow aja nggak apa-apa. Setiap mereka bikin video, terus menurut kalian keren, kalian copy-paste, kalian tiru beatboxnya, oke? Tapi yang rapih tirunya, yang bagus. Oke, bikin video yang sama kayak mereka, yang rapih, versi bagus, versi gak fals, versi temponya bener, versi kalian, boleh, kalaupun si orangnya beatbox sendiri, boleh lo beatboxnya berdua, kayak video gue tadi sama Ewok, itu gue niruin si Shoh dari Jepang, tapi si Shoh bikin videonya sendiri, gue jadiin versi berdua sama Ewok, karena gue gak bisa kalau sendiri, gak sejago Shoh gitu gue trompetnya. Oke, jadi gue bikin berdua, tapi itu benar-benar gue copy paste. Cek aja Instagram gue Gazelle Cross sama Instagramnya Shoh, itu benar-benar sama. Terus kalau kalian udah bikin yang sama, Beatbox Indonesia akan repost kalian. Jadi orang bisa lihat, oh anjing nih, nyontoh copy gue tapi beatnya di repost sama Beatbox Indonesia, si artis yang lo, misalkan Alem, anjing gue yang punya beatnya, Beatbox Indonesia yang ngopi dia yang repost anjing. Akhirnya mereka kesel, nanti kita di notis, kita di, ibaratnya kita dianggap sama mereka. Balas dendam kita gitu, oke? Okay? Jadi copy paste, bikin versi kalian kalau bisa lebih bagus, ya, jangan sama persis. Boleh boleh si beatbox yang sendiri, kalau bikin jadi berdua, pecah suara boleh. Terus nanti kita repost pakai beatbox Indonesia, tapi ingat harus kualitasnya, videonya harus bagus, audionya harus bagus, konsepnya harus bagus, tempo harus bagus, biar mereka kesel. Oke, okay? Nanti kan pasti pas kita repost, di komen di Beatbox Indonesia kan pasti ada yang banyak cabe-cabean dan haters-haters yang ke komen dan ini nge-mention ke orang ini diruin Alem, di-mention Alemnya, ini diruin Alexinho, di-mention, gak apa-apa biar diamin aja, itu nanti biar Alexinho-nya Alemnya ngeliat, terus abis itu emosi anjing gue di copy paste tapi dia yang di-repost sama Beatbox Indonesia yang followers 60 ribu, oke, okay? Kita bakar tuh si anjing-anjing itu, Swiss Beatbox Gamepad itu, kesel gue, tai.